Kapolres Asan AKBP Rumah Samardana LH bersama para kasat dan personel Polres Asan menggelar Jumat Curhat Kamtipmas di Masjid Amalia, Asahan, Sumatera Utara. Jumat Curhat adalah kegiatan rutin Polres Asan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, bertukar pikiran, dan memberikan pesan-pesan Kamtipmas kepada warga masyarakat terkait dengan kenakalan remaja dan bahaya narkoba di wilayah hukum Polres Asan, agar para orang tua selalu menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dengan aksi tawuran, geng motor, dan penyalahgunaan bahaya narkoba. Kapolres Asan AKBP Roman juga mengingatkan kepada masyarakat ataupun jamaah Masjid Amalia apabila membutuhkan pelayanan Polri untuk tidak segan-segan menghubungi pelayanan Polres Asan melalui call center 110 atau menghubungi nomor WA pribadi di 081-2345-6-2002 dan siap melayani masyarakat selama 1x24 jam. Dalam hal penanganan aksi tawuran, geng motor, serta balap liar yang dilakukan anak-anak remaja, Polres Asan telah mengantisipasi dengan cara edukasi ke sekolah-sekolah dan melaksanakan patroli apabila masih terjadi akan dilakukan penegakan hukum. Di tahun 2023 ini, kita memasuki tahun politik. Kegiatan-kegiatan politik harus kita antisipasi supaya tidak ada efek-efek negatif di masyarakat Asahan. Kapolres Asan juga mengingatkan terkait dalam menjaga situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polres Asan, kami tetap membutuhkan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat. Di tempat yang sama, masyarakat Jalan Sawi, Kelurahan Sentang, Kisaran, Asan, Sumatera Utara mengakui sangat salut dengan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Asan yang selalu respon cepat dalam membantu warga masyarakat. Dari Asan, Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.